Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Anang Utuh. Masih berita tentang keadaan banjir. Sore ini kami ingin mendokumentasikan wilayah pesisir pantai, di antaranya Desa Tabaniau hingga sampai Kecamatan Kurau. Namun apalah daya, cinta bertepuk sebelah tangan. Kami dari Takisung menuju Tabaniau sudah tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan karena debit air kian dalam. Yang lebih mengejutkan, jalan Desa Pagatan Besar hampir separuh sudah tergerus hingga mengakibatkan beberapa rumah roboh. Yang paling ditakutkan warga adalah ketika air darat masih begitu deras, sedangkan air laut mulai pasang, hingga terjadilah pertemuan cinta yang tak diinginkan, berdampak ke rumah warga pesisir. Oh. Itu sapi mati kah? Ada. Jalan provinsi sudah hampir mendekati laut, sedangkan yang ditakutkan air laut semakin pasang. Karena bisa surut kawah, kalau sapi beli sini kering nanti surut. Oh, berarti ini tetap pada kawah jeleh. Kawah. Ini belikan ya. Kata, kata Baniau. Oke, oke. Masih banyak, Om. Oh. Oh, gini. Wah. Ngibul kan. Di sana pantai, kawan-kawan. Aspalnya sudah tergerus. Himbauan kepada masyarakat, dilarang membakar lahan hutan ya. Sampai sekarang pun dilarang, dan dilarang pokoknya. Kami juga sempat mengunjungi Waduk 1, Desa Banua Tengah yang kemarin katanya jebol, dan ternyata airnya sudah kian surut. Alhamdulillah. Kondisi waduk 2 hari setelah pasca banjir sudah mengering, cepat sekali mengalir.
Oke kawan, ini keadaan waduk satu yang sudah surut, yang kemarin katanya jebol. Nah ini sisa-sisa kejebolannya. Ini dia. Nah, ini di sana pintunya ya kecil. Nah, adapun airnya yang menggenang ini kemarin penuh. Wah, ini tingginya aja 3 meter kayaknya, 4 meter mungkin. Penuh hingga mengakibatkan jebol. Dan adapun di sana kemarin juga jebol, namun sudah diperbaiki oleh ekskavator. Itu terlihat eksanya itu di sana tergerusnya bukan karena tidak kuat menahan ini ya, karena di sini di sana air juga datang, jadi mungkin menggerus yang di sebelah sini pelan-pelan. Lalu ya seperti hatimu dipatahkan oleh cintanya. Itu aja dulu laporan dari Ulun hari ini. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih. Terima kasih juga kepada warganet yang sudah membagikan video kami yang sebelumnya hingga viral. Saya Anang Utuh melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.